Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Arini Cahyarubani dari kelas Biologi D semester 3. Dan kali ini kita akan membuat video praktikum sederhana yang tentunya dilakukan di rumah saja dan bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membuat video mengenai praktikum dengan tema sistem integumen. Sistem integumen itu apa sih? Nah, sistem integumen itu seperti halnya kulit. Tujuannya apa sih praktikum kali ini? Yuk kita lihat. Tujuan dilakukannya praktikum pada kali ini yaitu untuk mempelajari dan mengamati struktur histologi dan anatomi sistem integumen dan derivatnya. Setelah mengetahui tujuan dari praktikum kali ini, ayo kita mengetahui alat dan bahan apa saja yang kita perlukan. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu pertama alat berupa pisau dapur dan talenan, alat tulis untuk pencatat, mikroskop, gloves, dan masker. Nah, setelah alat, yang kedua itu adalah bahan. Kita membutuhkan ayam, ikan, dan kucing. Langkah kerja yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini yaitu pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, dilakukan pengamatan sistem integumen mamalia beserta derivatnya. Yang ketiga, dilakukan pengamatan sistem integumen piskes beserta derivatnya. Dan yang terakhir, dilakukan pengamatan sistem integumen aves beserta derivatnya. Jangan lupa teman-teman, setelah kita melakukan praktikum, kita harus merapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan. Setelah mengetahui tujuan dari praktikum kali ini, mari kita lakukan pengamatan yang pertama. Pengamatan yang pertama kita lakukan kepada hewan mamalia. Mamalia yang digunakan kali ini adalah kucing. Halo, my name is Ila. Ila masih mengantuk. Nah, teman-teman, bisa kita lihat untuk rambutnya itu seperti ini. Dan untuk kuku seperti ini, teman-teman. Kukunya seperti ini, kuku Ila seperti ini, kukunya. Untuk kulitnya yang paling gampang kita lihat adalah melalui telapak kakinya, baunya, seperti ini. Untuk gambar lebih jelasnya, yuk kita lihat sebelah. Teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa adanya akar dan batang pada rambut kucing. Dan gambar ini diambil menggunakan mikroskop kecil yang bisa kalian temukan di toko online dan harganya terjangkau kok teman-teman. Selanjutnya merupakan gambar yang jelas tadi mengenai kuku kucing. Dan ini merupakan struktur dari kuku kucing tersebut. Nah, kalau yang ini merupakan struktur dari kulit kucing tersebut. Ini merupakan penampakan dari sisik ikan gurame dari kelas piskes. Untuk bagian-bagiannya akan ditunjukkan di gambar sebelah. Dan selanjutnya dilakukan kepada ayam. Di sini menggunakan ayam kampung. Kita amati bagian bulunya. Lalu kita amati bagian paruhnya. Dan terakhir kita amati bagian kaki ayam tersebut. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa minggu depan dengan video baru, ilmu baru, dan pengetahuan baru. Dadah!